perjuangan kaum muslimin ini, pertama kita harus menyatukan Islam. Islam tidak sampai jangan berpecah belah. Islam ada satu, innamal mu'minuna ihwa al-muslim ahul muslim. Jadi perjuangan yang pertama yaitu jangan kita sampai berpecah belah gitu. Dan apalagi dengan tegaknya khilafah. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, utamanya kita yang menggerakkan khilafah sesuai dengan perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, ini pasti khilafah saya tegak. Karena ini perintah Allah yang disampaikan kepada para malaikat juga. Ya, jadi jangan khawatir, khilafah pasti tegak dengan perjuangan kaum muslimin yang bersatu ini. Ya, jadi seperti 212 kemarin kan bersatu itu. Jadi inilah kita harus bersatu, tidak ada perpecahan dalam urusan Islam ini. Gitu.